Oke, di video kali ini saya akan mengunboxing dan review Super Mie Nutrimi Mie Goreng Rasa Stik Ayam. Ini dibuat dengan brokoli. Oke, langsung saja saya unboxing dulu untuk mengetahui isinya seperti apa ya. Oke, jadi ini adalah Super Mie Nutrimi Mie Goreng Rasa Stik Ayam. Mie dibuat dengan brokoli ya, jadi mie-nya itu dibuat dari brokoli dengan topping jagung dan wortel. Sini ada logo halal dari Majelis Ulama Indonesia, berat bersihnya 80 gram ya. Ada SNI-nya. Di bagian belakang tertera informasi nilai gizi dan cara memasaknya dan komposisinya ya. Oke, langsung saja kita unboxing untuk mengetahui isinya seperti apa ya. Ini kita buka. Nah, yang kita dapatkan yaitu ini bahan pelengkap ya, mungkin ini toppingan jagung dan wortel ya. Terus ini bumbu bubuk dan cabai bubuk. Dan ini minyak seperti ini ya. Minyak warnanya, oh ini ada minyak sayurnya. Ada minyak sayurnya. Terus minyak warna hijau ya. Karena diklaim minyak terbuat dari brokoli ya. Oke, saya masak dulu ya mie-nya. Oke, jadi mie-nya itu seperti ini ya setelah dimasak. Ini ada jagung dan wortelnya ya. Toppingan jagung dan wortel. Saya coba jagungnya dulu ya. Jagungnya manis, terus ini wortelnya. Coba. Yang biasa aja kalau wortelnya. Terus ini mie-nya warnanya hijau ya, karena diklaim mie-nya terbuat dari brokoli ya. Oke, saya coba dulu ya mie-nya untuk keseluruhannya. Oke, jadi ini mie-nya ya, saya coba makan keseluruhannya ya. Tadi kan udah saya cobain jagung sama wortelnya ya, toppingan jagung sama wortelnya. Sekarang saya coba sama mie-nya ya. Lumayan unik ya rasanya ya, karena ini kan kalau boleh dibilang kan ini kan mie nabati ya, mie-nya dari brokoli terus ada toppingan jagung sama wortelnya ya. Kalau menurut saya rasanya cukup unik ya, karena beda dengan yang lainnya ya. Ini kalau menurut saya inovasi yang bagus ya mie ini, tapi enak sih, enak. Dan kalau menurut saya memang cocok mie ini kalau dibikin mie goreng seperti ini ya. Kalau kuah kan agak aneh gitu ya, jadi mie ini enak, inovasi yang bagus ya, enak. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Tunggu video kami selanjutnya.